Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Ojo Ruslani bersama anggota Lantas Polres melaksanakan apel singkat di halaman Polres. Seluruh anggota menjadi partisipan untuk membantu dan menyalurkan bantuan. Apel tersebut sebagai awal pelaksanaan kegiatan bakti sosial di 5 titik lokasi. Kedatangan Kasat Lantas menuju pesantren An-Nida Al-Islami Kota Bekasi disambut hangat oleh santri dan ulama yang ada di pesantren An-Nida. Kawan-kawan, siang ini kita akan melakukan bakti sosial dalam bentuk Lantas Peduli Pesantren. Siang ini kita lakukan ada di tempat titik karena kemarin sudah selesai satu. Jadi total dan lokasinya ada 5. Sudah diselesaikan kemarin satu, tinggal 4. Kita bagi siapa yang di sini, siapa yang di sini, dan semua sudah diketahui. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke 74 tahun 2020. Dan kita berharap semoga kegiatan yang tidak terlalu besar, tapi kita berharap manfaat yang besar. Dan saya yakin ini sangat bermanfaat. Kemudian terakhir kita berdoa, kita sebaik pelaksana diberikan kesehatan, keberkahan, termasuk juga yang akan kita berikan objek, mereka juga dalam sehat dan belajar. Bismillah kita mulai kegiatan siang hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Siap, gerak! Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.